Pemirsa, maraknya aksi balap liar dan tawuran, polisi menghimbau kepada orang tua di Kota Jambi untuk mengawasi secara ketat anak-anaknya agar tidak terlibat dalam pergaulan terkait balap liar dan tawuran. Maraknya aksi balap liar dan tawuran antar remaja di Kota Jambi membuat pihak kepolisian melakukan rutin memeriksa beberapa titik rawan. Hal ini diakui Kabak Ops Polresta Jambi, Kompol Agung, yang menghimbau kepada orang tua untuk terus melakukan pengawasan ketat terhadap anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi balap liar dan tawuran. Kemudian orang tua dihimbau untuk menanyakan tujuan anak jika pergi pada malam hari dan memastikan anak telah pulang sebelum pukul 22 WIB. Karena ini kegiatan tawuran dan balap liar ini sudah makin marah, silakan awasi bapak-bapak, anak-anak kita masing-masing. Tanya betul kalau memang mau keluar rumah, khususnya di malam hari, itu mau kemana. Lakukan pengawasan melekat. Jadi jangan sampai anak-anak kita terlibat aksi tawuran maupun balap liar yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Jika ada anak-anak yang terbukti melakukan balap liar atau tawuran, maka polisi akan langsung melakukan pembinaan. Kemudian jika terbukti melakukan tindak pidana, maka proses hukum akan terus dilanjutkan. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.